klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024. Di posisi pertama sementara Australia dengan 3 emas, 2 perak. Kemudian posisi kedua ada China dengan 2 emas, 1 perunggu. Kemudian posisi ketiga ada Amerika dengan 1 emas, 2 perak, 2 perunggu. Posisi keempat ada Prancis, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Dan Korea dengan 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Sedangkan Belgia dengan 1 emas, 1 perunggu. Kemudian Jepang dengan 1 emas, 1 perunggu. Kemudian Kazakhstan dengan 1 emas, 1 perunggu. Dan Jerman posisi ke-9 dengan 1 emas. Dan posisi ke-10 ada Hong Kong dengan perolehan 1 emas. Sedangkan Italia posisi ke-11 dengan 1 perak, 2 perunggu. Kemudian Inggris Raya dengan 1 perak, 1 perunggu. Kanada dengan 1 perak. Kemudian Fiji dengan perolehan 1 perak. Dan posisi ke-13 ada Mongolia dengan perolehan 1 perak. Dan untuk Tunisia baru memperoleh 1 perak. Kemudian Spanyol memperoleh 1 perunggu. Kemudian Hungaria 1 perunggu. Afrika Selatan memperoleh 1 perunggu. Begitu juga dengan Swedia, baru memperoleh 1 perunggu.